Kami lanjutkan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengungkapkan 3 alasan kawasan Asia Tenggara mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia. Faktor utama adalah angka pertumbuhan ekonomi ASEAN yang pada tahun lalu ASEAN mampu mencapai angka pertumbuhan 5,3%, salah satu yang tertinggi di dunia. Alasan kedua, Gubernur BI menyatakan ASEAN memiliki kebijakan disiplin moneter serta koordinasi yang baik antara kebijakan moneter dan fiskal. Selain itu, digitalisasi keuangan di ASEAN tumbuh cepat didukung oleh populasi anak muda. This year we expect about 4.7%, and of course will rise to 5.6% 2024. ASEAN matter because one, ASEAN is the epicentrum of growth. Number two, why ASEAN matter? Because all of the good policy are in ASEAN. About how the discipline in monetary, how the monetary and fiscal policy coordination, as well as the stability in the financial system,